angkat tinggi di atas kepala. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Wahai pemuda, pergilah ke taman makam pahlawan. Datang-datang nisan-nisan di sana, berteriak dalam hening mereka. Nyata terbaca nama pemuda, itu identitas mereka. Tidak ada yang tahu pasti namanya, tapi kata terakhir dari mulut mereka, merdeka. Ingatkan kota Surabaya, di bulan November tahun 45, Belanda menyerang dalam ribuan, bersenjata berat udara dan darat. Berhadapan-hadapan dengan kiamat, kecil kemungkinan selamat. Berdiri menejak ketidakmungkinan, bermodal impian juga semangat. Berikan hormat untuk kepalan, angkat tinggi di atas kepala. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Wahai pemuda, betapa gagah dan cantiknya, tapi di balik keindahannya tersimpan keraguan untuk berkarya. Takut gagal katanya, untuk apa merdeka, untuk apa nyawa mereka. Pahlawan kita, kalau anak cucunya terkekang oleh pikiran mereka, pertama malunya. Berjuang bermodal tinta, menorehkan kata-kata. Berjuang banyak caranya, termasuk dengan duduk berdiam dan dengan menuangkan buah pikirnya. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Jamin dan Kartini juga. Inspirasi dari mereka jadi bahan bakar selama-lamanya. Untuk kepalan, angkat tinggi di atas kepala. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Untuk kepalan, angkat tinggi di atas kepala. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Untuk kepalan, angkat tinggi di atas kepala. Jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan teriakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan. Pelajaran tak harus dalam hati.